Pak Yakob, halo, selamat siang Pak Yakob, apa kabar nih? Apa kabar? Laris manis ya, Tanjung Kimpul, dagangan manis, duitnya ngumpul, bagi-bagi ya nanti. Ada salah nih Pak Yakob dari Bapak Herman ya, oke. Ada siapa Bang lagi Pak? Bang Koboy. Bang ya. Koboy juga ya, Bang Koboy ada salam juga dari Pak Herman. Saya pengen beli topinya, yang minta pinjam topinya itu Bang Koboy yang bagus ya. Enggak dikasih itu? Enggak dikasih. Oke sobat, tetap seperti biasa untuk teman-teman, jika kalian ingin membeli mobil bekas dengan harga yang sangat murah dan barangnya juga yang berkualitas, untuk teman-teman seperti biasa jangan lupa untuk share dulu video ini biar konten ini makin update. Dan untuk teman-teman seperti biasa, langkah baiknya jangan lupa untuk bismillah. Oke, seperti biasa untuk teman-teman, pantengin terus hanya di channel YouTube Reska TV. Oke, balik lagi bersama Reska TV. Kali ini seperti biasa Reska TV masih berada di Kabupaten Pangandaran. Nah, untuk teman-teman nih seperti biasa Reska TV kedatangan satu unit nih, yaitu mobil keluarga dari Toyota Kijang Kencana tahun 1989. Nah, untuk teman-teman nih biar tidak penasaran, langsung saja kita tanya bersama owner sekaligus pemiliknya, yaitu Bapak Herman. Oke, selamat siang Bapak Herman. Selamat sore. Sore apa siang, Pak Herman? Pagi. Menjelang sore. Masih siang. Lama nih, Pak. Aduh, Pak Herman nih. Ya. Ini deal? Deal. Deal ya? Deal. Belum apa-apa, udah deal. Udah deal aja nih, masalah mana. Oke, Pak Herman. Ini mobil apa ini, Pak Herman? Ini, masa gak tahu. Si Jambul, bukan? Kijang, Jambul. Jambul. Kayak rambut saya dong, Jambul. Oh, iya, kayak ini. Ini kan pakai topi. Oh, panas ke topi. Oke. Mungkin ada salam-salam gak nih Pak Herman buat teman-teman yang ada di YouTube ini Pak Herman. Ada yang tahu kan? Mungkin ada yang kenal juga. Ya, salam untuk semuanya ya, YouTuber dan orang-orang yang pencinta mobil-mobil tua. Mm-hmm. Dan sering ngurawiri di YouTube, channel YouTube ataupun di Instagram atau di TikTok mungkin TikTok, ya. Mungkin ada salam-salamnya nih buat pagi. Selamat pagi. Ada salam-salamnya enggak buat teman-teman Pak Guru nih yang ada di mana, Tangerang katanya. Oh, Pak Guru pernah kemana itu? Ke Pak Yakub. Ke Pak Yakub ya. Okay. Pak Yakub, halo. Selamat siang Pak Yakub. Apa kabar nih? Apa kabar? Laris manis ya, Tanjung Kimpul. Dagangan manis, duitnya ngumpul. Bagi-bagi ya nanti. Ada salam nih Pak Yakub dari Bapak Herman ya. Oke. Okay. Ada siapa Bang lagi Pak? Bang Koboy. Bang Koboy juga ya. Bang Koboy ada salam juga dari Pak Herman. Saya pengen beli topinya, yang minta pinjam topinya itu Bang Koboy yang bagus ya. Enggak dikasih itu. Enggak dikasih. Bang Koboy. Ada ininya, ada manteranya kali. Sama Andre, sama Om Andre ada enggak? Om Andre ya, Om Andre orang Ciamis. Tanya orang Ciamis terus uy ka rancah teh. Om Andre salam tiap beli ya Kapungkur pernah di mana tadi? Yakub apa ya? Sobon. Ini di Sobon banana? Auto Banana. Oh di Banana Sobon ya. Sabon. Okay. Nih Sabon. Pak Herman, langsung saja nih Pak Herman. Ini mobil apa Pak Herman? Kijang. Oke. Okay. Tahun? Tahun 89. Oke, okay. Ini berarti mobil Kijang Kencana yang si Jambul itu ya. Jambul enak. Ini dipakainya dalamnya kayak interior kayak hotel. Kayak hotel, pokoknya elegan hotel, ya Pak Herman ya. Elegan dalamnya. Wah, luar biasa. Oke, okay. Bukan luar binasa. Di zamannya pokoknya luar binasa ya. Zaman sekarang pun kan orang cari yang klasik-klasik, lebih klasik lagi sekarang. Apalagi kalau dimodif, dimodalin, wah, hotel lah. Hotel, pokoknya berjalan. Siap keluar kota. Siap keluar okay. kota. Bukan kan. Siap ke bengkel. Bukan. Cak ke kota. Pak Herman, ini provinsi. Plat. Ini plat mana Pak Herman? Bekasi. Bekasi, oke. Okay. Plat Bekasi. Pajaknya op pasti. Op, hitung berapa bulan pasti aja tuh pajaknya baru. Op. Baru berapa bulan ya? Oh berarti belum ada setahun? Belum. 8. Bulan 8? Oke. 2024 ini. 2024. 2023. Berarti udah setahun dong? Ya hampir setahun lah, baru 8 bulan. Ya setahun lah taruh lah ya. Setahun pajak op setahun. Nih Pak Herman langsung saja nih kita lihat nih untuk kondisi eksteriornya. Boleh dilihat Pak Herman? Boleh. Oke, kita lihat nih Pak Herman sebelah sini Pak Herman mungkin biar agak lega. Dibuka. Untuk ini dulu Pak Herman, chat gimana Pak Herman? Oh, chatnya sih. Hah? Chatnya gimana? Mengkilat. Chat masih mengkilat. Ini ada yang klopek-klopek gak Pak Herman? Ini kepanasan di luar terus ini. Berarti ini minus chat klopek ya? Klopek. Tapi ini masih ori? Masih ori. Original ya? Ori. Oke, chat ori. Masih kerenteng-kerenteng. Nah, untuk kondisi ban gimana Pak Herman? Bannya 80% masih bisa layak pakai. Layak pakai.
Oke, siap jalan tol nggak? Siap banget. Aman jalan aman. Tol ya. Oke, aman. Untuk bagian belakang Pak Herman ini knalpot nih udah wah, racing Pak Herman. Racing ya. Knalpot udah racing, ada ngebul nggak? Enggak ada. Aman ya? Aman. Oke, knalpot aman. Lampu-lampu normal semua aman, ya. Semua. Injakan kaki juga ada. Ada. Oke, nih Pak Herman langsung saja nih kita lihat nih Pak Herman untuk kondisi interior. Boleh, boleh dibuka Pak Herman? Oke, kita lihat sebelah sana. Oke, mau sebelah sana, sebelah sini ya. Boleh Pak Herman. Yang penting jangan di atas saja Pak Herman. Ada rimbun saya enggak panas. Yang depan gimana Pak Herman? Yang depan boleh. Nah, ini Pak Herman untuk backlighting gimana nih? Itu. Ini masih rapi-rapi ya? Rapi. Silakan tuh, ya. Cakep. Rapi. Ini udah power window. Power window. Ish, normal semua enggak power nomor, window ya? Nomor. Enggak ada yang macet-macet. Ya, coba boleh. Oke, pokoknya aman ya. Aman. Power window aman. Nah, untuk power steering lagi. Udah power steering. Udah. Oh, dashboard gimana Pak Herman? Masih ori tuh. Bisa dilihat ori. Masih original ya pokoknya ya. Aman dashboard. Aman, dashboard. Untuk jok? Udah dibungkus joknya. Udah dibungkus rapi ya jok ya. Ada yang sobek. Oke, pokoknya belum cakep ya. Masih elegan. Interiornya lihat aja tuh. Oke, jok rapi kaki-kaki. Kaki-kaki enak juga. Kaki-kaki aman. Aman. Kaki-kaki nyaman banget pokoknya. Steering, aman. Cross steering. Nah, untuk bagian tengah boleh dibuka Pak Herman? Boleh. 5 pintu ini. 5 pintu. Oke. Bisa masuk kanan. Backlighting gimana Pak Herman? Oke, bagus. Masih rapi juga ya backlighting ya. Power window normal juga. Kasih variasi. Variasian, oke, mantap. Nah, ini joknya mana? Oh, ini joknya ini ada. Joknya ada. Oke, joknya ada. Aman ya berarti ini ya. Jok ini kedepanin, itu kosongin. Oke, yang belakang enggak ada Pak Herman joknya? Enggak ada, ya. Mana? Ada enggak? Enggak ada. Oh, enggak ada joknya? Mm-hmm. Oke, joknya enggak ada berarti ini. Interiornya bagus. Plafon gimana nih? Tuh, plafonnya bagus. Oh, udah kayak di ini, elep. Pak Herman? Iya, heeh. Kayak bus. Kayak bus ini. Cakep. Oke, pokoknya aman ya mobilnya siap keluar kota. Siap keluar kota antar nah, provinsi. Nah, antar provinsi pokoknya mobil siap keluar kotaan. Gimana? Mobil tua tapi tenaganya muda. Mobil tua tapi tenaganya muda. Ini ya. Pak Herman, tapi ini mobil benar-benar cengkur enggak? Cengkur. Benar. Benar. Coba buka mesinnya Pak Herman. Oh, mesinnya. Kita lihat nih untuk teman-teman, kita lihat untuk kondisi mesinnya seperti apa deh teman-teman. Berarti ini Toyota Kijang ya. Kencana tahun 1989 ya? Ya. Oke. Coba dibuka Pak Herman nih. Ini udah tinggal buka Pak Herman. Biar lebih enak sama yang punyanya langsung. Nah. Hidupin? Ah, ini langsung hidupin. Cekur berarti mobil. Cekur. Hidupin langsung teman-teman. Oke, kita dengar nih untuk kondisi mesinnya. Sekali nyala langsung cekur teman-teman. Pokoknya cekur banget ya tanpa dikocok-kocok Pak Herman. Sebelah sini Pak Herman ya. Oke. Nih Pak Herman, boleh dijelasin ya untuk kondisi mesinnya seperti apa nih Pak? Mesinnya mah bagus. Udah bagus lah, bagus garing tuh mesin. Enggak ada yang netes satupun. Aman ya? Oli, ini power steering-nya. AC masih hidup. AC masih hidup semua ya? Dua pre-on yang enggak ada. Tuh, okay. Pre-on-nya. Aki normal. Aki normal banget. Oke, okay. Nomor angka nomor mesin akur enggak? Akur. Akur, oke. Okay. Untuk kap mesin aman enggak masih ngaleng ya? Oke, okay, aman. Mesin nyaris tak terdengar. Apa? Mesin nyaris tak terdengar. Mesin nyaris tak terdengar, oke. Kendor. Lampu-lampu normal semua ya Pak Herman ya? Normal semua, lampu rutin, okay. Lampu apa aja lah. Nah, boleh dimatiin Pak Herman? Oh, iya. Oke. Okay. Nah, untuk kondisi mesin aman teman-teman ya. Pokoknya untuk interior, eksterior juga masih cukupan. Nah, harganya nih penasaran berapa. Oke, okay, Pak Herman, sebelah sini Pak Herman. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Herman, untuk OTR-nya berapa nih untuk harganya? OTR apa sih? Harga. Oh, harga. Iya. Otoritas Jasa Keuangan bukan? Oh iya. OJK betul. Itu mah Pak Herman. Oh, OJK. OTR ya. Iya. OTR-nya sih saya kalau minta sih pengennya mahal karena mobil perumatan, rawatan. Mahal-mahal amat, udah kayak mobil apaan aja. 22. Ini kan mobil tua. Mobil 22. Berapa? 22. 22 juta? Serius? Oh, serius. Pajak cuma 1 tahun doang. Ya. Harga masih bisa goyang enggak Pak ini Pak kalau boleh tahu? Bisa goyang dangdut malah. Hais, goyang dangdut ini Pak Herman ini dulunya penyanyi dangdut apa gimana? Bukan, penyanyi keroncong. Oh, keroncong. Oke. Okay. Kalau keroncong jogetnya kayak gimana sih? Mendayu-dayu sambil tidur. Sambil tidur. Oke. Okay. Harganya gini aja biar cepat Pak Herman. Ya, biar cepat juga nih kalau dikasih 16 juta. Belum boleh 16 juta. Udah 16 juta. Motor juga enggak dapat. 16 juta buat teman-teman Pak Herman.
Barangkali Pak Yakub mau beli mobilnya Pak Herman. Pak Yakub gitu. Sering beli nih Pak, mobil aku Pak Yakub lah. Pak yeah. Yakub mana nih, Jakarta ya? Iya, Bogor itu. Parung. Parung, iya. Ya. Barangkali ya, 16 juta gimana? Belum. Belum. Turunin lagi Pak Herman lah. 20? 19 ya. Ya oke lah. Bener ya, bungkus ya. Hari ini asal. Hari ini ya. Uh-huh. Hari ini bungkus 19 juta, bungkus, ya. Bungkus. Oke, untuk teman-teman langsung saja nih jika kalian berminat nih, Toyota Kijang Kencana tahun 1989 untuk OTR-nya cuma 19 jutaan. Untuk teman-teman jika kalian berminat langsung saja kalian bisa hubungi nomor yang ada di dalam video ini. Oke, terima kasih Bapak Herman, oh, iya, sukses selalu, amin. Sehat selalu. Amin. Oke, untuk teman-teman seperti biasa langkah baiknya untuk teman-teman jangan lupa untuk share dulu video ini biar konten ini makin update. Dan untuk teman-teman seperti biasa langkah baiknya jangan lupa untuk bismillah. Oke, saya pamit mundur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampurasun.